Skibidi dok dok yes yes dok dok yes yes. Oke guys, halo semuanya, balik lagi dengan aku Renindra di game PKXD. Jadi hari ini kita bakal membahas seputar monster baru ya teman-teman, dan ada apa di bulan. Jadi yang pertama adalah kita bakal bahas seputar monster. Kalian bisa lihat ya di gambar pas awal kita pengen masuk ke dalam gamenya itu, ada gambar monster mirip beruang teman-teman. Nah kalau kalian tahu nama monster ini apa, komen di bawah guys. Dan juga di sini aku bareng teman-teman yang lain bakal ajak mereka untuk pergi ke bulan, karena di bulan itu ada hal menarik guys. Aku baca komen kalian, katanya di atas sana ada si glitch dan juga flicker ya teman-teman. Jadi aku bakal langsung saja terbang berangkat ke sana. Let's go. Siapa yang mau ikut kita pergi ke bulan? Kita bakal kasih tahu teman-teman bahwa kita pergi ke bulan ya guys. Let's go. Walaupun bulannya ini lumayan jauh, tapi tidak apa-apa, karena pemandangannya itu indah banget. Kalian bisa lihat ya pemandangannya. Dan juga aku pengen kasih tahu kalian bahwa aku di misi level builder ini sudah dapat 80 tamu kemarin, dan ini tinggal 400 tamu lagi untuk mendapatkan 30 games ya teman-teman. Jadi buat kalian yang menyelesaikan misi builder, semangat semua. Nanti kalau aku sempat live, bakal live, tapi kemungkinan hari ini tidak live dulu ya teman-teman. Soalnya aku pengen jalan, jadi buat video aja besok-besok kalau kita free aku bakal live, dan kita bakal menyelesaikan misi builder bareng-bareng teman-teman. Oke, dikit lagi aku bakal sampai nih ke bulan. Kira-kira benarkah kata teman-temanku bahwa di sini itu ada glitch dan juga flicker, guys? Wah, iya guys, dari sini sudah kelihatan ya teman-teman. Kira-kira dia lagi ngapain, guys? Oke, kita sudah sampai, waktunya turun. Waduh, ada yang jatuh, teman-teman. Jadi kita bakal lihat ya kira-kira dia di sini ngapain, guys. Tapi sebelum itu kita bakal jadi Skibidi Toilet dulu, teman-teman. Soalnya aku seneng banget ya ada item ini. Skibidi Dop Dop. Yes, yes. Oke, kita lihat di sini ya dari flicker. Di sini. Apa maksudmu? Pintu masuknya jelas terlihat di luar sana. Semoga mereka tidak menemukan rahasia kita. Menurut kalian ini rahasia apaan, guys? Apakah dari kalian ada yang tahu? Kita bakal cek si flicker yang lagi duduk santai ini, teman-teman. Laboratorium kita benar-benar tersembunyi. Tak seorang pun akan tahu dari mana asal monster-monster ini. Wah, ternyata si flicker membahas monster, guys. Apakah monster yang di awal tadi monster beruang atau monster yang lainnya? Menurut kalian gimana nih? Soalnya di event kali ini banyak banget ya teman-teman monster. Kita langsung aja terjun. Skibidi Toilet terbang. Dop dop. Yes yes. Dop dop. Ya ampun. Dan inikah monster yang dibahas teman-teman? Karena di sini itu sudah ada 3 monster yang di-upload kemarin ya teman-teman, atau dijual itemnya. Kita bakal coba dulu untuk itemnya. Siapa tahu kalian pengen beli, guys. Ini merupakan kostum Rainbow Friends ya, guys. Wow, monsternya jadi kayak gini, teman-teman. Lihat, lucu banget guys. Kita bakal coba yang satunya, yang warna biru. Kayaknya yang beruang keren nih, soalnya dia beda warna ya, warna coklat guys. Cuma kita tunggu aja nanti. Ah, ini bulat nih. Kita coba. Wah, mengerikan lidahnya. Apakah ini yang dinamakan monster guys, yang dibuat oleh para ilmuwan tadi? Kita bakal coba lagi yang satunya ya, karena di sini itu ada 3 kostum monster yang kemarin sudah dijual dan ini dijual lagi ya teman-teman. Oke, kita bakal langsung saja coba. Wah, ini jadi kepiting. Ini air liurnya, lihat guys, air liurnya bergerak teman-teman, lihat tuh. Waduh, mengerikan banget ya.
Oke, kita bakal langsung saja lanjut keliling-keliling bersama monster. Ambil secret box yang gratisan ini dulu ya teman-teman. Sama kita ambil secret box yang belum aku ambil kemarin guys. Apakah skibidiku jago guys, bisa terbang? Wah, bisa naik dia ternyata ya. Oke, kita bakal langsung aja ambil hadiahnya. Kira-kira dapat apa? Kemarin ada yang komen juga bang, kotak secret boxnya mirip Zero Gravity. Bener banget guys. Oke, aku dapat 700 koin dan ternyata satu hari cuma bisa satu ya teman-teman. Sedih banget. Kita cari di sini itu katanya ada secret box guys. Di dekat tulisan PKXD, tapi aku ambilnya pakai apa ya? Kita harus terbang dulu teman-teman. Untuk terbang kita enaknya pakai sapu penyihir kali ya. Kita cari bareng teman-teman yang ada di sini. Yuhu, langsung saja kita terbang ke atas pohon dulu guys. Habis itu kita naik ke biang lalanya ya. Ya nggak nyampe, oh itu secret boxnya kelihatan teman-teman. Kita naiknya lewat sini guys. Dan ini dia, kira-kira kita dapat apa teman-teman? Dapat 200 koin, lumayan ya. Aku sudah mengumpulkan 3, berarti kita perlu 4 lagi ya teman-teman. Nah, aku tadi sempat baca-baca tuh komennya, ada juga yang di sana, guys. Di pelungsuran builder sana ya. Jadi kita bakal langsung saja berangkat ke sana dan ada juga di mini game monster laboratorium gitu. Dia di bagian dalam ya, teman-teman. Kita bakal ambil dulu yang di sini, guys. Kita naik ke atas ke pelungsurannya ya, teman-teman. Kira-kira kita bisa menemukannya kah? Tapi aku ganti baju dulu, guys. Bajunya ngeri banget, baju monster. Aku tidak suka menjadi monster. Aku senangnya jadi skibidi toilet. Skibidi dope dope, yes yes. Oke, kita naik atas sini. Di manakah dia? Oh, ini dia di dalam, guys. Kita ambil. Dapat 2 games, lumayan ya teman-teman ya. Yeay, kita dapat 2 game. Jadi kita bakal langsung aja main mini game karena main mini game ini lumayan lama guys. Jadi kita bakal ajak teman-teman yang ada di sini untuk main mini game bareng. Let's go. Ayo guys. Kita pergi bermain mini game. Mini game yang kita mainin adalah Monster Lab karena dia tidak ngebug lagi ya dan sudah normal guys. Jadi kita bakal langsung aja main bareng teman-teman yang lain. Wah, teman-temanku pada kemana tuh? Kayaknya mereka mau ngambil secret box yang di sana, guys. Cuma aku ngambil yang di sini dulu karena di dalam sini itu lumayan lama. Kita harus sambil menyelesaikan misi ya. Aku pengen coba apakah bug nembus dinding masih bisa, guys, di mini game ini atau sudah diperbaiki, guys. Soalnya tadi malam itu masih bisa ya, dan aku bisa nembus kemana-mana, teman-teman. Langsung saja kita main bareng teman-teman yang lain. Wow, itu emotnya ngeri banget. Buat kalian yang belum punya emot Halloween, sekarang dijual lagi ya teman-teman. Kalian bisa beli. Oke, kita bakal langsung saja pergi mencari buku yang disuruh guys. Wah, temanku jago banget. Oh, ini monsternya bernama Flynn ya. Tapi aku nggak tahu apakah kostum Flynn dijual. Kan kalau kostum Hawk mod kemarin itu dijual guys. Nah, kalau kostum Flynn menurut kalian dijual atau tidak teman-teman, komen di bawah ya. Tapi ngomong-ngomong kok aku kembali ke awal guys. Kita keliling-keliling dulu mencari. Temanku jago-jago secret boxnya. Secret box bukunya nemu guys. Buku rahasia ini apaan? Loh kok aku kembali lagi? Aku kan mau mencari. Aku lupa ruangannya teman-teman. Di manakah ruangannya guys? Kita cari aja ya sambil cari buku guys. Kan aku mau ngambil secret box dulu, itu berada di ruang tengah kalau nggak salah. Tapi kalau aku terputar-putar di bawahnya. Kita cari keliling-keliling. Atau aku harus ikut temanku nih, temanku sudah pada dapat buku. Ah, di sini guys secret boxnya. Di belakang sini. Kok nggak ada? Salah kah? Oh itu, astaga, di belakang itu ternyata teman-teman. Di belakang tempat lab ya. Oke, kita sudah dapat guys di dalam mini game ini. Tapi kita perlu mencari satu buku lagi ya, karena teman-temanku sudah pada jago semua. Berarti kita tinggal cari tanda-tanda di dinding biasa ketemu teman-teman. Kita keliling dulu ya, coba cari. Di sini juga nggak ada guys.
Wah, itu yang sudah nemu, antar aja langsung. Dalam sini juga nggak ada, teman-teman. Adanya di mana ya? Buku-buku, halo buku, kamu ada di mana buku? Ngomong-ngomong, buku ini buat apaan, guys? Kalian tahu nggak, guys? Ah, itu ada lambangnya, teman-teman, di ujung sana. Jauh banget, guys. Kita bakal lari pergi ke sana lah. Ini kenapa nih? Dia bawa buku kok diam gitu, guys. Ternyata ada di samping sini, tapi ada monsternya nih pasti. Oh, benar. Ternyata ada monsternya yang menjaga. Wah, temanku pakai armor. Ayo guys, ambil guys, hati-hati ditangkap monster. Teman kita untung aja sudah dapat bukunya, guys. Kaget banget aku ternyata beneran ada monster di depan sana. Tapi ini bisa nggak dia ngantar bukunya, guys? Tinggal satu orang lagi nih. Si siapa nih? Oh, ini Zero Gamer. Ayo Zero Gamer, antar bukunya Zero Gamer. Semoga kita bisa menang Zero Gamer. Kita lihat apakah ini menjadi game pertama yang bisa kita menangkan, teman-teman. Soalnya dari tadi malam gamenya itu ngebug mulu ya, dan kita gagal finish. Apakah Zero Gamer tahu pintunya, guys? Dia mencari pintu. Pintunya ada di mana nih? Dia berhasil memotong jalan. Oke, hati-hati, hati-hati. Ini kedip-kedip. Jangan-jangan ada siplinnya di dekat satu. Hati-hati, guys. Wah, dia mutar-mutar kayaknya, guys. Dia bingung. Aduh, waktu kita bentar lagi, teman-teman. Ayo, Zero Gamer. Wah, menang, guys. Yeay. Wah, lagu kalau menangnya seru banget, teman-teman. Kita menang, yeay. Kita menang. Jago banget ya, teman-temanku ya, yang berhasil menemukan buku-buku itu, guys. Yeay. Dan dapat bintang satu doang karena aku kena tangkap siplinnya, teman-teman. Tidak apa-apa ya. Oh iya, kalian komen kalau ada yang perlu aku bahas lagi di updatean terbaru kali ini ya, teman-teman. Nanti bakal aku upload videonya, guys. Nah, untuk game XDRP itu besok kan hari Minggu, hari Senin, bentar lagi, teman-teman. Jadi ditunggu aja ya, semoga ada spoiler menarik selanjutnya. Thank you semuanya yang sudah hadir, sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Dadah, thank you, guys.